Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Kang Ahro di Stradus TV, yang mana pada hari ini kita sedang berkesempatan menghadiri sebuah acara pertemuan Asosiasi Pemimpin Provinsi se-Indonesia, yang mana hari ini kita akan dikunjungi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, juga dipercaya untuk menampilkan inovasi-inovasi dari Dinas Koperasi melalui ABCGM dan dari KPPPS. Nah, pemirsa, mari kita ikuti nanti bersama kami akan didemokan, demonstrasikan berbagai produk-produk unggulan dari binaan ABCGM. Tentunya kita memiliki program ABCGM UMKM Neklas, dan tentunya nanti kita akan berkolaborasi dengan dari koperasi-koperasi besar, dari konsorsium koperasi besar se-Jawa Barat, yang mana akan menampilkan berbagai inovasi dan teknologi untuk penguatan kualitas susu yang dilakukan secara digital. Mari kita saksikan, pemirsa. Ya. Kami juga membawa stand dari koperasi besar, di mana koperasi ini sudah memiliki cabang di berbagai kota dengan sistem digitalisasi dan sudah melakukan rapat anggota tahunan, atau kita bisa melakukan rapat secara online melalui teknologi IT. Ini dari koperasi Mekar Makmur, ya, Makmur Mandiri di Bekasi, yang mana cabangnya sudah tersebar di 14 kabupaten kota di kota se-Indonesia. Hari kita juga di sini kita lihat stand-nya dari KPBS Pangalengan, yang sudah melakukan berbagai inovasi dan teknologi. Kali ini ada teknologi apa? ERP KPBS, ya. ERP KPBS ini sebuah temuan inovasi yang sudah diterapkan di koperasi susu di Jawa Barat, di mana nanti dalam penentuan kualitas susu kita langsung tersambung dengan para anggota koperasi melalui barcode anggotanya, ya, deh, ya. Ya, terima kasih sekali. Selamat sukses, ya. Dan kita juga nanti lihat bagaimana mendemonstrasikan antara operator dengan para peternak susu yang tersebar di daerah Pangalengan, di mana akan memberikan indikator kualitas susunya kepada penghubung, di sini pengumpulnya sebagai pengumpul KPBS Pangalengan. Ya, pemirsa, kami sedang bersama dengan Bapak Denny Handoyo sebagai penanggung jawab stand yang ada di sini. Kita dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil diberikan kepercayaan untuk menampilkan inovasi, ya. Salah satunya mungkin ini inovasi daripada KPBS, Pak Denny. Mohon dijelaskan juga ini rangkaian acara untuk hari ini, biar kita lebih detail lagi, ya, dengan juga ABCGM-nya, Pak Denny. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu kaitan dengan rangkaian penilaian Asosiasi Pemerintahan Provinsi se-Indonesia. Oh, rangkaian acaranya ya, itu. Rangkaiannya. Jadi dalam APPS ini ada kegiatan, di dalamnya ada penilaian inovasi, yeah. Inovasi baik itu kaitan dengan produk atau dengan IT. Yeah. Alhamdulillah dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat mengusulkan dua kita inovasinya. Yeah. Yang pertama yang mungkin ini kaitan dengan penampungan susu atau MCV mobile lewat telepon. Yeah. Ini jadi praktis, ya, udah terhubungkan dengan manual, HP. Catatan manual lewat tangan atau apa, sekarang lewat smartphone. Dengan datangnya si peternak pakai kartu, barcode, tinggal cetrek dia, si susunya ditimbang, langsung keluarlah angkanya liter. Ya. Nanti ini didemonstrasikan juga. Ada, nanti didemonstrasikan. Ini mudah-mudahan sama Pak Kadis langsung akan didemokan ke Pak Gubernur. Yang kedua adalah teknologi yang untuk ini, ya, rapat anggota tahunan online lewat TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, menggunakan video conference. Dan ini koperasi Makmur KS Makmur Mandiri adalah koperasi pertama menggunakan teknologi ini. Makanya, sudah berapa cabang yang sudah terhubung? Ini ada 100. Jadi kita launching di Harkop tingkat Jawa Barat di Karawang kemarin, langsung launching. Nah, sekarang juga akan kita demokan nanti. Akan demokan nanti, semua terlink, nanti bisa dicoba nanti Pak Gubernur. Dan ini teknologi ini mendapat bertemu langsung dengan live, ya, muri. Ini dapat muri ini. Dapat muri. Dapat muri ini pertama kali.
Jadi nanti kita akan dari, ada yang dari Sumatera, ada dari Banten dan Indonesia dan yang lainnya kita akan coba. Nah, dan yang selanjutnya kita juga akan menampilkan produk-produk unggulan. Nah, itu inovasi dan produk unggulan. Iya. Nah, produk unggulannya kita serahkan ke usaha kecil. Iya. Alhamdulillah nih, ABCGM ya, mitra dari Dinas Koperasi dipercaya kaitan dengan 100 UMKM naik kelas ya. Iya, yang kita tonjolkan itu. Jadi dua rangkaian tadi. Dan mudah-mudahan di rangkaian kegiatan ini khususnya Dinas Koperasi akan menjadi juara kata Pak Kadis. Jadi sekaligus dinilai ya sekarang ya. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan aja ya. Sukses pada ini. Terima kasih atas pertemuannya. Mudah-mudahan menginspirasi karya ini. Sekian dari kita. Tetap like, share, dan subscribe di Strabis TV.